Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali meraihkan sambutan warga emas peringkat kebangsaan sebagai semua masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera dalam perpaduan. Sempena sambutan Hari Warga Emas tahun ini adalah untuk menghargai dan memperingati peranan dan fungsi penting yang telah dilaksanakan oleh ibu ayah kita para warga emas kepada kemajuan dan kemakmuran negara dalam seluruh bidang. Dan kepentingan warga emas sebagai keutamaan bagi mendepani cabaran penuaan penduduk, usaha bersepadu perlu digembleng dalam rangka pelan dan strategi jangka sederhana dan juga jangka panjang. On the same time, pelan tindakan warga emas perlu dikaji semula dari semasa ke semasa bagi memastikan kesinambungan dasar warga emas negara yang mapan. Dasar warga emas dan pelan tindakan warga emas merupakan komitmen kerajaan ke arah mewujudkan warga emas yang berdikari, memartabatkan diri dan dihormati. Kerajaan mensasarkan untuk menubuhkan lebih banyak pusat aktiviti warga emas berasaskan kepada populasi warga emas di satu-satu kawasan. Tuan-tuan puan-puan, warga emas ini haruslah kita hormati, lindungi dan sayangi. Kita hanya perlu menghargai mereka selagi nafas kita ada dan mereka ibu ayah warga emas kita ada. Harapan saya agar kementerian ini dapat terus memandang ke hadapan, mencari ruang-ruang dan peluang dalam apa jua cara bagi memantapkan perkhidmatan, penyampaian perkhidmatan kepada ibu ayah warga emas kita.